jawab benar nilai 100. Om Swastiastu pemirsa Hanantara TV dimanapun berada, saat ini kami mengajak Anda untuk mengikuti pengumuman pemenang Jambore Pasraman se-DKI Jakarta yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, yaitu Bapak Imade Sutresno SAG MA. Bagaimana hasil perolehan Jambore Pasraman yang dilaksanakan di Pura Aditya Jaya Rawamangun Jakarta pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Mari kita ikuti bersama. Selamat menyimak. Mbak, selaku MC, pertama yang saya hormati Pembima Sindu DKI Jakarta, Bapak Ketua Panitia, para Pinandita Sanem Raga Suci, Anang istri barangkali ada di sini, tokoh-tokoh pasraman, para dewan juri yang masih ada di sini, adik-adikku sekalian yang kami cintai. Pertama kami menyampaikan panjat Tuhan. Om Swastiastu. Baik, langsung saja saya bacakan keputusan dewan juri seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta nomor 01 tahun 2023. Tentang penetapan nama-nama pemenang seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Dewan juri seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menimbang dan seterusnya mengingat memperhatikan hasil rapat pleno Dewan juri Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 pada tanggal 23 Desember 2023 bertempat di area Pura Aditya Jaya Rawamangun, memutuskan keputusan Dewan Juri seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan pemenang seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta. Pemenang seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 pada masing-masing jenis dan kategori lomba sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Yang ketiga, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2023. Dewan Juri seleksi Jambore tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, Ketua Ade Sutresna, Sekretaris Dr. Neswayan Budir. Mengetahui Ketua Panitia Seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta, Bapak Made Suendra Esko. Tembusan disampaikan dan selanjutnya lampiran surat keputusan Dewan Juri Seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta nomor 01/2023 tentang penetapan nama-nama pemenang seleksi Jambore Pasraman tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Nama-nama pemenangnya, jenis lomba, kategori lomba, nomor peserta, putusan pasraman, nilai dan juara, predikat juara. Yang pertama, lomba Trisandia tingkat sekolah dasar nomor 10. Purnawidya dengan nilai 26.095 sebagai juara ketiga. Nomor peserta 03 Mustika Dharma nilai 26.215 sebagai juara kedua. Nomor peserta 06 Pertiwi Abilasa nilai
26.320 sebagai juara pertama. Nomor 02 dari Chandra Prabha. Nilai 25.860 sebagai harapan pertama. Baik, saya lanjutkan dengan Kramaning Sembah. Tingkatnya SMP. Nomor 06 Pasraman Pondok Karya. Nilai 25.430 sebagai juara harapan 3. Berikutnya nomor peserta 04 dari Pasraman Purnajati, nilai 25.730 harapan 2. Berikutnya nomor peserta 05 dari Pasraman Widya Dharma Angkasa, nilai 25.735 harapan pertama. Nomor peserta 08 Pasraman Purnawidya, nilai 26.055 sebagai juara pertama. Selanjutnya nomor peserta 12 dari Pasraman Aditya Jaya, nilai 25.865 sebagai juara kedua. Selanjutnya nomor peserta 09 dari Pasraman Amerta Jati, nilai 25.770 sebagai juara ketiga. Baik, yang sudah disebutkan pemenangnya kami langsung untuk naik ke atas pentas. Juara pertama Purnawidya, juara kedua Aditya Jaya, juara ketiga Amerta Jati, juara harapan 1 Widya Dharma Angkasa, juara harapan 2 Purna Jati, juara harapan 3 Pondok Karya dalam kategori Lomba Kramaning Sembah. Silakan dilanjutkan Bapak Dewan Juri, kami persilakan. Baik, kami lanjutkan dengan Lomba Pelafalan Doa Sehari-Hari. Lomba Pelafalan Doa Sehari-Hari Pasraman Purnawidya, total nilai 25.820 sebagai juara pertama. Selanjutnya Pasraman Aditya Jaya dengan nilai 25.460 sebagai juara 2. Berikutnya Pasraman Widya Mandala, nilai 25.340 sebagai juara ketiga. Selanjutnya Pasraman Mustika Dharma, nilai 25.325 sebagai juara harapan pertama. Berikutnya Pasraman Chandra Prabha dengan nilai 25.195 sebagai juara harapan 2. Terakhir Pasraman Amerta Jati, nilai 25.195 sebagai juara harapan ketiga. Ya, kami persilakan untuk para pemenang naik ke atas pentas dalam kategori Lomba Pelafalan Doa Sehari-Hari. Juara 1 Purnawidya, juara 2 Aditya Jaya Romangun, juara 3 Widya Mandala, juara harapan 1 Mustika Dharma, juara harapan 2 Chandra Prabha, dan juara harapan 3 Amerta Jati. Kami persilakan untuk naik ke atas pentas. Baik, saya lanjutkan dengan pengumuman hasil lomba cinta dan baca puisi. Pasraman
Mustika Dharma nilai 26.510, juara pertama. Berikutnya Pasraman Amerta Jati nilai 26.455 sebagai juara kedua. Berikutnya Pasraman Chandra Prabha nilai 26.355 juara ketiga. Berikutnya Purna Widya nilai 26.290 sebagai juara harapan satu. Pasraman Wira Sakya Buana nilai 26.255 sebagai juara harapan kedua. Dan yang terakhir Pasraman Purna Jati nilai 26.255 sebagai juara harapan ketiga. Ya, sekali lagi persilakan kepada seluruh pemenang dalam kategori Lomba Cipta dan Baca Puisi Keagamaan Hindu. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Juara 1, Mustika Dharma. Juara 2, Amerta Jati. Juara 3, Chandra Prabha. Juara harapan 1, Purna Widya. Juara harapan 2, Wira Satya Buana. Juara harapan 3, Purna Jati. Kami persilakan Pak Made. Berikutnya Lomba Cerita Keagamaan Sekolah Pertiwi Abilasa nilai 25.560 juara ketiga. Selanjutnya Pasraman Amerta Jati nilai 25.760 juara kedua. Berikutnya Pasraman Mustika Dharma nilai 25.825 sebagai juara pertama. Berikutnya Pasraman Purna Widya nilai 25.455 juara harapan satu. Selanjutnya Pasraman Chandra Prabha nilai 25.440 sebagai juara harapan kedua. Yang terakhir Pasraman Purna Jati nilai 25.275 sebagai harapan ketiga. Ya, kami persilakan untuk juara 1 dan 3 naik ke atas pentas dalam kategori Lomba Bercerita Keagamaan Hindu. Juara 1 Mustika Dharma, juara 2 Amerta Jati, juara 3 Pertiwi Abilasa. Berikutnya juara Cerdas Cermat, Lomba Cerdas Cermat tingkat SD. Juara pertama Regu B Pasraman Purna Widya Kelapa Dua. Juara kedua Regu A Pasraman Kesatria Loka. Juara tiga Regu C SD Pertiwi Abilasa. Juara harapan satu Pasraman Aditya Jaya Rawamangun. Juara harapan dua Pasraman Amerta Jati Cinere. Harapan ketiga Pasraman Chandra Prabha Jelambar. Ya, kami persilakan untuk pemenang Cerdas Cermat tingkat SD juara 1, 2, dan 3 untuk naik ke atas panggung. Juara 1 Purna Widya, juara 2 Satria Loka, dan juara 3 Pertiwi Abilasa. Kami persilakan untuk naik ke atas pentas. Kami persilakan Bapak Dewan Juri lanjutkan. Kami lanjutkan Cerdas Cermat tingkat SMP. Juara 1 Pasraman Aditya Jaya. Juara 2 Pasraman Purna Widya. 1D. Juara ketiga Pasraman Purna Jati. 3A. Juara harapan 1 Pasraman Chandra Prabha. 1A. Juara harapan 2 Pasraman Widya Mandala. 2D. Juara harapan 3 Mustika Dharma Cijantung. Ya, dan selanjutnya kami persilakan untuk para juara 1, 2, dan 3 dalam lomba Cerdas Cermat tingkat SMP. Juara 1 Aditya Jaya, juara 2
Purna Widya dan juara 3 Purna Jati. Kami persilakan Bapak Danjur. Selanjutnya adalah Dharma Widya tingkat SMA. Juara 1 Pasraman Aditya Jaya. Juara 2 Pasraman Santi Wahana. Juara 3 Pasraman Amerta Jati. Harapan 1 Pasraman Mustika Dharma. Harapan 2 Pasraman Purna Widya. Harapan 3 Pasraman Chandra Prabha. Iya, langsung saja juara 1 juara 3 dalam lomba cerdas cermat tingkat SMU. Juara 1 Aditya Jaya, juara 2 Santi Wahana, dan juara 3 Amerta Jati. Dapat diuncuri, kami persilakan. Oke, kami lanjutkan yang terakhir sebagai juara umum. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, sebagai juara umum dengan 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu dengan total nilai 12 diberikan kepada Pasraman Purna Widya. Baik, demikian keputusan Dewan Juri. Bapak dan Ibu sekalian, atas kurang lebihnya selaku perwakilan Dewan Juri, kami menyampaikan permohonan maaf dan juga sekaligus menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian sehingga kami bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami akhiri dengan para masanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami ucapkan selamat kepada Pasraman Purna Widya, Ibu Dewoke selaku Ibu Dewa Ayu Aryani selaku Ketua Pasraman atas pencapaian sebagai juara umum dalam Jambore Pasraman tingkat DKI Jakarta tahun 2023. Tentu hal ini membanggakan bagi kita semua karena berkat kolaborasi antara Pasraman, Banjar dan semua pihak termasuk orang tua yang menjadi warga Banjar Purna Widya berkolaborasi bergotong royong dalam kontestasi Pasraman tingkat DKI ini sehingga Pasraman Purna Widya mampu menunjukkan kualitas dalam hal pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Pasraman Purna Widya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pasraman dan seluruh Dewan Guru dan juga pembimbing, pelatih, dan juga support dari seluruh warga Banjar sehingga pencapaian dalam Jambore Pasraman 2023 patut kita banggakan bersama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimas DKI dan seluruh stakeholder di dalam pembinaan generasi muda khususnya Pasraman. Semoga event seperti ini bisa tetap dilaksanakan secara kontinu dan rutin sehingga pembinaan generasi muda khususnya Pasraman dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas SDM Hindu di masa mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada Ibu Dewa Ayu Aryani atas pencapaiannya dan seluruh komponen Pasraman Purna Widya. Yang akhiri dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Matur suksem. Demikian tadi hasil perolehan kejuaraan Jambore Pasraman se-DKI Jakarta. Dan yang meraih sebagai juara umum adalah Pasraman Purna Widya Cibubur. Saya Kolonel C.A.J. Purnawirawan Ibu Sri Ayu Suci Aryadi S.A.G. M.H. beserta segenap kru Hanantara TV Stah Dharma Nusantara sekali lagi mengucapkan selamat kepada Ketua Pasraman beserta Dewan Guru dan Staf, teristimewa kepada seluruh sisya Pasraman Purna Widya Cibubur atas prestasi sebagai juara umum Jambore Pasraman se-DKI Jakarta tahun 2023. Semoga semakin jaya sepanjang masa. Om Santi, 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 Om.